Wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan imannya. Dia bersungguh-sungguh, dia beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti' illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, asatidz, para asatidah, bil khusus pengurus masjid Al-Mukmin beserta para jemaah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, hajat dan cita-citanya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita menjadi generasi yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, dan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta bangsa Indonesia yang kita cintai ini, kita doakan mudah-mudahan menjadi bangsa yang adil, makmur, mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad 9 Juli 2023, kita ditakdirkan bisa melaksanakan taklim rutin setiap Ahad subuh dengan berbagai macam tema yang kita bahas. Ya, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hijrah dalam perspektif Islam. Insya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai taklim pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ibadah Ramadan, ibadah bulan Zulhijjah telah kita kerjakan satu demi satu, dan alhamdulillah banyak yang telah kita lalui. Di antaranya adalah puasa sunnah di awal bulan Zulhijjah. Ada yang ngambil dari tanggal 1, ada yang ngambil hari Arafah saja. Dan habis itu kita melakukan sholat hari raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih ada 4 ekor sapi dan 29 kambing. Semuanya kita doakan yang berkurban dan panitianya
dan yang mendapatkan daging kurbannya semuanya dan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun depan diberikan kesempatan kembali untuk berkurban atau menjadi mudahir. Kemudian kita doakan saudara yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan pulang ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing, mendapatkan hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa tijaratan lan tabur. Begitu juga dengan kita semua, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di waktu-waktu yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini sengaja kita mau membahas tentang hijrah, karena yang akan kita hadapi sesudah ini adalah tahun baru hijrah atau tahun baru hijriah, bulan Muharram. Dan dalam kalender Islam, satu tahun barunya itu bulan Muharram. Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu sama dengan bulan 12. Bulan terakhir 1444. Nah, Muharram besok kita masuk tahun baru Hijriah. Tahun 1445 kalau tidak salah. Bulan Muharram. Yang kita pelajari tentang pagi ini tentang hijrah. Apa itu hijrah? Hijriah, hijrah. Hijrah itu secara bahasa maknanya pindah. Pindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dari kota Mekah, kemudian beliau hijrah pertama ke Thaif, tapi gagal. Beliau balik lagi ke Mekah. Hijrah kedua, beliau ke Yasrib dan berhasil. Yasrib itu nama asli, nama barunya namanya Madinatul Munawwar. Madinah itu namanya, artinya kota. Munawwar bercahaya. Madinatul Munawwar, kota Madinah yang bercahaya. Kenapa kok disebut dengan kota yang bercahaya? Karena berubah peradabannya. Sebelumnya waktu bernama Yasrib, peradaban yang ada, hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya disebut dengan jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Jahiliyah zaman kebodohan. Pertanyaannya, apakah masyarakat Arab Mekah dan Madinah pada waktu itu tidak bisa baca tulis? Bisa. Bisa, Pak. Kenapa kok dibilang jahiliyah? Kok dibilang zaman kebodohan? Bodoh tentang konsep ketuhanan. Bodoh tentang konsep ibadah. Itu makanya dibilang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan enggak bisa baca tulis. Ilmu arsitektur pada waktu itu sudah canggih. Buktinya banyak bangunan-bangunan. Zaman Mesir kuno sudah ada piramid. Piramid itu kan hasil karya cipta dari arsitek yang ada pada waktu itu. Dunia bisnis pada waktu itu sudah canggih, Pak. Canggih. Kalau bahasa sekarang sudah bukan konvensional cara dagangnya, sudah ekspor impor. Makanya kalau diceritakan lilal quraisin ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu rehlah mengadakan perjalanan dalam visi perdagangan. Di mana ada musim panen, di situ dia datangin, dibeli barang-barangnya, dibawa ke tempat yang lain, di tempat yang lain kemudian dia beli perdagangan barang yang bisa dijual kembali ke tempat-tempat yang lain. Sudah ekspor impor.
dari Indonesia karena swasembada pangan beras, kedelai, jagung diekspor ke luar negeri. Karena di Indonesia maritim banyak garam, garam diekspor ke luar negeri. Barang yang dari luar negeri yang di Indonesia nggak ada, baru kita impor ke Indonesia. Itu yang benar. Bukan beras dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Karena di Indonesia harusnya swasembada pangan, karena memang banyak pertanian. Harus swasembada garam. Kenapa? Ya karena maritim. Madura itu dulu disebut dengan pulau garam. Pulau garam kan? Kenapa? Karena penghasilan masyarakatnya diantaranya adalah produksi garam. Makanya petani-petani Indonesia ini kalau dibina dengan baik, dilatih, diberi modal yang baik, kemudian dibimbing, diarahkan, dan hasil panennya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang tinggi, petani-petani kita kaya. Ini kan yang sedih, kadang-kadang giliran lagi panen harganya murah. Saya di kampung punya sawah, pas lagi pulang kampung, lagi musim cabai. Saya tanya, berapa harga cabai hari ini? 30 ribu Ustaz. Alhamdulillah. Saya pikir 30 ribu sekilo. Saya alhamdulillah mereka ketawa. Loh kok Bapak Ibu ketawa? 30 ribu itu 10 kilo. Berarti sekilo cuma 3 ribu. Nangis petani. Mau metik, biaya petiknya mahal, giliran dijual harga cabenya cuma 3 ribu. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini fakta. Nah, oke, kembali ke pembahasan materi. Kenapa gua jadi bahas ini? Dari segi perdagangan, masyarakat Arab pada waktu itu sudah hebat. Rehlatus sita'i wa sayf. Bahasa kitanya ekspor impor, sudah kemana-mana berdagang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah pada waktu itu, dengan seorang sahabat yang bernama Maisarah, itu bisnis luar biasa. Perdagangannya luar biasa. Bahkan Rasulullah itu ulung dan unggul dalam dunia perdagangan. Ulung dan unggul dalam dunia perdagangan maksudnya konsep dagang yang dilakukan oleh Rasulullah antara minkum, rela sama rela antara penjual dan pembeli. Kenapa bisa begitu? Karena harganya bagus, kualitasnya bagus, dan jujur. Kan kadang-kadang ada orang jual buah pir mengkilap, cakep 10 ribu dapat 3. Wih, keren ini, kelihatannya cakep. Beli kita 10 ribu. Giliran nyampe rumah kan disobek tuh plastiknya, dibuka. Gak taunya dalamnya benyek semua tiga-tiga. Akhirnya kecewa. Kalau kecewa, gak mungkin beli lagi di situ. Sepanjang hari bisa gerendeng. Ini pedagang gak berdiri. Memang pengen cek untung, tapi ya jangan begitu. Jangan nipu pembeli. Tapi konsep dagang yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu itu, beliau menjual dengan penuh transparan. Setiap produk yang dijual disampaikan di mana letak keunggulannya, kelebihannya, di mana letak kekurangannya. Cara dagang pada waktu itu sudah seperti itu. Nih, maka kemudian wilayah-wilayah yang kemudian dibina oleh Rasulullah dengan agama, maka berubah panggilan yang awalnya disebut dengan jahiliyah menjadi Makkatul Mukarramah. Mukarramah itu mulia, karim, al-karamah, mukarram, terhormat. Mekah menjadi negara yang terhormat. Madinah menjadi wilayah atau negara yang bercahaya. Kenapa terhormat? Kenapa bercahaya? Karena Islam diterapkan secara maksimal, secara sempurna.
Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai panutan dan pedoman. Al-Islam sebagai aturan hidup. Maka kemudian berubah nama dari sebutan jahiliyah menjadi munawwarah dan mukarramah. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 218 tentang hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Satu ayat aja. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang aman beriman. Makanya yang disebut dengan pertama adalah iman. Karena iman ini menjadi fondasi. Orang ngebangun sebuah bangunan belum ngebahas tentang kubah, plafon, genteng dan apa namanya keindahan-keindahan yang lainnya. Yang dibahas pertama adalah tentang fondasi. Fondasinya diperkuat. Kalau fondasinya enggak kuat, gampang retak dan roboh. Karena fondasi ini menjadi pijakan utama. Pijakan utama. Iman itu fondasi. Makanya Rasulullah menyatakan al-imanu hahuna. Iman itu letaknya di dalam hati. Al-imanu hahuna. Di dalam hati. Kalau hati kita bahaskan, ada beberapa lapis tuh. Sadrun, kolbun, fuadun, lubun. Lubuk hati yang paling dalam inilah tempatnya iman. Makanya disebut dengan iman yang kukuh itu betul-betul mempunyai keyakinan yang benar. Dan gampang untuk memasukkan iman ke dalam hati, tapi harus dipertahankan keimanan itu. Bahkan iman itu disebut yazidu wa yanqus, mempunyai karakter naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Naik ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, turun ketika kita berbuat maksiat. Makanya kita setiap hari duhur ngumpul dengan jamaah masjid, asar ngumpul lagi, maghrib ngumpul, isya ngumpul, subuh ngumpul, jumat ngumpul dengan jamaah yang banyak. Tujuannya apa? Ngikat iman, biar tidak lepas. Ada sebuah masjid, dia mempunyai data jamaah. Data jamaah itu dia tahu jumlah warganya, jamaah tetapnya, sampai keluarganya, penghasilannya, anak-anaknya, usianya. Pengurus masjid punya data. Nanti kalau ketika pas sholat, jadwal sholat diamati, ada absennya. Ketika sudah 3 hari dia tidak sholat berjamaah, pengurus masjid musyawarah, didatangi ke rumahnya, ada apa ini? Kok dia tidak datang ke masjid tanpa izin? Oh sakit. Nah, pengurus masjid dengan dana baitul malnya membantu jamaah yang sakit untuk berobat. Oh dia sedang sibuk, jamaah masjid membantu. Oh dia sedang punya hajat, jamaah masjid bantu. Konsep tolong menolong terbangun. Kenapa? Karena ada ikatan iman. Ikatan iman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ada coba pertanyaan, lebih dalam mana antara Islam dan iman? Di sini sering terjadi kekeliruan di Indonesia, Pak. Ada orang laki-laki beragama non-muslim. Soalnya sudah dilarang ngomong kafir. Jadi ngomong non-muslim aja.
Ada orang non-muslim, laki-laki pengen ngelamar anak gadis muslim. Setelah itu terbentur dengan berbeda keyakinan. Akhirnya yang laki-laki tadi nyari ustaz. Ustaz, saya ingin masuk Islam. Kenapa? Karena pengen nikah. Oh ya sudah, dibacain syahadat masuk Islam. Sepintas bagus, betul kalau Islamnya benar. Giliran punya anak dua, tiga atau empat, kembali lagi dia ke agama aslinya. Setelah kembali ke agama aslinya, apa yang terjadi? Perempuan ini bingung antara suami, anak dan agama. Nah, dilema dia di persimpangan jalan. Mau mempertahankan perkawinannya dia dengan suaminya yang sudah murtad, berarti pernikahannya sudah batal, tapi dia ingin mempertahankan keluarga, tapi dia kalau ingin cerai dia bingung bagaimana nafkah anak-anak, sudah ada 4 orang, sedangkan suaminya yang bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah. Akhirnya sering terjadi banyak orang ambil jalan kompromi. Kompromi apa? Dia tetap mempertahankan keluarganya, meninggalkan akidah dan keyakinan agama. Tapi saya enggak murtad ustaz, tetap Islam. Iya, tapi pernikahannya sudah batal dalam konsep Islam. Ada yang memilih dia malah murtad keluar dari Islam karena ikut agama suami. Ada yang begitu. Ada juga yang memilih bercerai tapi jarang. Yang banyak yang pertama dan yang kedua. Ada sebuah pertanyaan, kenapa terjadi fenomena seperti ini? Karena yang dipahami oleh masyarakat, hatta yuslimu bukan yukminu, hatta dia masuk Islam. Kalau cuma sekedar masuk Islam, gampang. Acting saja di depan ustaz sudah bisa. Pura-pura masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, dapat surat keterangan atau dapat sertifikat selesai. Sedangkan yang diminta dalam Al-Quran bukan hatta yu'minu hatta yusallimu, tapi hatta yu'minu, sampai dia menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah menyatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu, bukan muslimu, sampai dia beriman, bukan sampai dia masuk Islam. Ini yang sering keliru. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasul, saya sudah beriman. Apa jawaban Rasul? Belum, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kamu baru ngaku diri sebagai orang Islam, tapi di dalam hatimu belum ada iman. Karena iman itulah sebenarnya pondasi yang mendasar. Maka kalau cuma sekedar Islam, gampang hal ini. Saya termasuk orang yang beristighfar. Mudah-mudahan tidak salah di hadapan Allah. Ada beberapa anak muda datang ke rumah, aktingnya baik awal-awal. Setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali datang ke rumah, kita bina, kita nasihatin, masuk Islam. Habis masuk Islam, nikah. Habis nikah, tidak pernah ke rumah lagi. Padahal di depan rumah saya, di masjid. Tidak usah ke rumah, lah, ke masjid. Tidak nginjit masjid. Lewat doang. Jangan-jangan kena ilmunya Ayu Ting Ting itu. Salah alamat. Kemana. Jadi alamat masjidnya enggak ketambah. Padahal dilewati. Na'udzubillah. Yang penting itu hatta yu'minu, sampai dia beriman. Laki-laki itu minta kepada Rasulullah, Rasulullah, saya juga beriman. Belum, kamu belum beriman. Kamu baru Islam.
Makanya di Indonesia ini, kalau kita hitung secara statistik, kalau dilihat jumlah Islam, 85 apa 87% jumlah penduduk yang berKTP Islam. Tapi kalau yang beriman, lihat aja di masjid sholat subuh. Sholat subuh paling rata-rata 3 shaf, 4 shaf di masjid. Al-Mu'min ini kapasitasnya 1000 orang, lantai 1, lantai 2. Sholat subuh cuma 200 orang, 100 orang, 100, 200. Berarti kalau 1000, anggaplah 1000 itu dengan penduduk luar banyak, ya kan? Berarti cuma berapa persennya? Dan beberapa masjid yang lain, tapi dalam mobilnya alhamdulillah variasi. Ada yang sudah kakek-kakek, ada yang bapak-bapak, ada yang anak muda. Saya pernah ceramah di satu masjid kakek-kakek semua. Setelah selesai ceramah saya ditanya, Ustaz umurnya berapa? Sekian, 45, 46 tahun Pak Haji. Alhamdulillah. Ini lihat, kami-kami ini paling muda umur 65 tahun. Okay. Alhamdulillah. Yang pertama, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu pindah. Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi yang menyatakan la hijrata ba'da fathu Makkah? Tidak ada hijrah sesudah fathu Makkah. Fathu itu terbuka, Makkah, kota Makkah. Ceritanya begini, dulu Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Makkah, dimusuhi terus oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Hijrahlah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Yasrib. Di kota Yasrib diterima dengan tangan terbuka, dakwah luas, akhirnya berkembang. Jadilah nama Madinatul Munawwarah. Setelah itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah. Ternyata kota Makkah terbuka untuk Rasulullah, dan Rasulullah berkata, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang di dalam rumah aman, siapa yang tidak melakukan perlawanan atau peperangan aman. Dan orang Mekah pada waktu itu dia di dalam rumah, enggak melakukan perlawanan kepada Rasulullah sampai Rasulullah selesai melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian diizinkan dengan izin Allah, penduduk Mekah kemudian banyak yang masuk Islam. Banyak yang beriman dan menyatakan dirinya masuk Islam. Makanya turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kota Mekah wal terbuka untuk dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terjadilah yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah. La hijrah, tidak ada hijrah ba'da Fathu Mekah, sesudah Mekah terbuka bagi umat Islam. Sehingga dua kota ini disebut dengan Haramain, dua kota haram, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maknanya hijrah secara fisik para sahabat pada waktu itu sudah selesai. Tapi bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Masih ada enggak yang disebut dengan hijrah? Yang pertama, hijrah secara bahasa bisa diartikan hijrah. Bapak aslinya orang mana? Wong Medan. Ada wong Solo, ada wong Madura, ada wong Bima. Kemudian merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta ini boleh juga disebut dengan hijrah. Tapi kalau dalam teori kependudukan disebut dengan urbanisasi. Masyarakat urban, masyarakat pedesaan yang datang ke perkotaan disebut dengan masyarakat urban.
Tapi kalau dulu zamannya Pak Harto, ada namanya transmigrasi. Ya kan? Bapak kalau pergi ke Lampung, Lampung dan wilayah Sumatera lainnya, itu ada satu kampung ngomongnya bahasa Jawa semua. Ada. Ada satu kampung ngomongnya bahasa Madura semua. Saya bingung, Mas, ini kan di Lampung kok ngomongnya Jawa dari ujung ke ujung, yang sebelahnya ngomongnya Madura. Saya orang Madura, Ustaz. Bapak, Ibu semuanya, satu desa waktu itu, betul desa, satu desa di kampung, pindah semuanya. Ngelola lahan kosong, jadi nyampe di situ dikasih tanah berapa hektar, kemudian dikasih biaya modal, apa namanya, mengolah tanah, kemudian beranak pinak. Memang lahirnya sudah banyak yang lahir Lampung, keturunan Lampung, tapi aslinya orang Jawa atau orang Madura dan orang wilayah-wilayah lain. Kalau itu yang dilakukan pada waktu itu namanya transmigrasi. Kalau dari kampung ke kota namanya urbanisasi. Tapi kalau zaman Nabi pada waktu itu disebut dengan istilah hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak hikmahnya hijrah, Pak. Banyak. Kenapa? Karena dengan hijrah itu terjadi pergesekan, terjadi pertemuan antara suku bangsa, terjadi silaturahmi. Dalam konsep Islam, hijrah itu termasuk salah satu ajaran Islam. Dalam surat Al-Hujurat, Allah menyatakan, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Mengenal bukan hanya secara fisik, saya kenal namanya, bukan. Tapi kenal nama, kenal konsep berpikir, kenal kebudayaan, kenal karakter, kenal ekonomi, sehingga saling mewakilkan, saling mencintai, itu yang disebut dengan lita'aruf, saling mencintai dan saling tolong-menolong. Baru kemudian Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi proses hijrah itu disebut. Ini yang pertama, hijrah jasadiyah. Ada yang disebut dengan hijrah fikriyah, konsep berpikir. Dari feodalis ke humanis. Orang dulu kan, mohon maaf, ada sebagian masyarakat kan cara berpikirnya feodal. Kalau bukan anaknya raja, gak mungkin jadi raja. Kalau bukan anaknya bos, gak mungkin jadi bos. Kan begitu. Dulu, di beberapa masyarakat ada tertanam namanya kasta. Kasta itu yang kemudian merubah strata sosial masyarakat. Orang kaya maunya gaul dengan orang kaya, pebisnis maunya gaul dengan pebisnis. Kelompok kesatria, politikus ngumpulnya dengan politikus saja. Kelompok apa namanya, sudra, kelompok paling lemah, petani, buruh, kuli, ngumpulnya dengan mereka saja. Itu dulu sebelum Islam datang. Islam kemudian datang memutus mata rantai itu. Makanya dinyatakan dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena nasab keturunan. Nasab penting, betul, tapi bukan satu-satunya. Warisan dari orang tua berupa harta penting, betul, tapi bukan satu-satunya. Karena warisan harta bisa dicari. Makanya tidak serta-merta anaknya raja jadi raja, tidak serta-merta dari Islam. Tetap ada studi kelayakan, kemampuan. Siapa yang kompeten, punya kemampuan, punya waktu, punya ilmu di dalamnya, punya profesionalisme, monggo.
yang gak punya kemampuan walaupun anaknya raja, ya monggo juga silahkan minggi, kasih kesempatan kepada yang lah, yang lain. Inilah diantara kelebihan dalam Islam. Maka hijrah pemikiran itu di situ, dari budaya jahiliyah ke budaya Islamiyah. Makanya kalau kita mengerjakan sesuatu, kita lihat ini ada sumber dasarnya enggak, halal atau haram, baik atau buruk secara agama. Ya, jangan cuma mengikuti tren masyarakat. Karena tren masyarakat itu bisa dibina, bisa dibentuk, bisa didesain. Mohon maaf bapak-bapak, salah satu kekalahan kita ketika mengikuti tren itu, diantaranya penyebutan hari Minggu. Dalam tradisi Islam, dikenal itu hari ada tujuh. Dimulai dari hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt, yang disebut dengan hari Sabat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi karena ada kekuatan politik dan ekonomi yang tidak menginginkan hari Ahad itu melekat di hati masyarakat, para konglomerat bersekutu membuat desain perubahan peradaban itu, merubah semua kalender. Dia cetak ribuan jutaan kalender, dirubah hari Ahad menjadi hari Minggu. Bagikan gratis ke masyarakat. Tahun pertama orang sebagian menyebut Ahad, sebagian menyebut Minggu. Tahun kedua sudah hampir 50% menyebut Minggu. Tahun ketiga 30% yang tetap mempertahankan Ahad, 70% Minggu. Tahun keempat 100% masyarakat sudah bilang hari Minggu. Hari Ahad hilang di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena bisa didesain. Dalam ilmu komunikasi, keburukan yang dipublikasikan terus-menerus akan dianggap sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang ditutup-tutupi suatu saat akan dianggap sebuah kesalahan. Tradisi orang nikah zaman dulu itu kan ngelamar minang, bukan minang kata orang Jawa pakai itu ya, minang itu kan minang, kalau di kampung saya minang juga, minang ada sirih, kapur, gambir dikit ya, mama tapi gadis nenek-nenek sekarang udah gak ada yang gitu ya. Ya ada, ya enggak mau. Di kampung saya itu ada lagi tembakau yang hitam dibuletin kayak bola kecil. Taruh di sini, habis itu dipindah di sini. Udah tarik bola ya di sini, di sini. Sama mangkok kuning itu buat tempat yang meludah. Ya, dari segi sekarang saya ya. Oke, kembali. Tradisi zaman dulu, nikah itu ada tradisi pinangan. Dilamar, pakai kabar dulu, terus habis itu selesai. Perempuannya dipingit, laki-lakinya dipingit. Nanti setelah beberapa bulan, baru dinikahkan, dipertemukan, dikurung. Baru setelah beberapa bulan, hamil. Setahun berikutnya selamatan 7 bulan lahiran, kita datang lagi untuk ngasih hadiah kelahiran bayi. Itu tradisi dulu. Sekarang tradisi ini sudah mulai mundur. Ada yang hari menikah besok lahiran. Ada kata teman saya, dari mana Ustaz? Gitu. Biasa Ustaz Yasin Tabarok. Maksudnya Ustaz Yasin Tabarok habis dihiasin, besok bawa orang. Astagfirullahaladzim. Apalagi ada artis yang mempopulerkan. Dia hamil gak punya suami, di blog up di media terus. Akhirnya anak muda menganggap biasa punya anak tanpa ada suami. Mindsetnya berubah. Kenapa? Karena
berbahagialah yang diboa terus menerus, akhirnya dianggap biasa. Nyanyi lagi, ku hamil duluan, sudah 3 bulan, bangga hamil duluan. Makanya dibilang sebuah budaya masyarakat itu bisa didesain, bisa dirubah dengan kepentingan. Makanya kita harus membuat budaya-budaya baru yang mendatangkan kemaslahatan umat. Budaya yang mengandung kemaslahatan umat tidak bertentangan dengan ajaran agama, enggak bisa dibilang bid'ah. Bukan bid'ah, Ustaz, itu baru. Itu bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama, tidak disebut dengan bid'ah muntaharah. Kalau sedikit-sedikit yang baru dianggap bid'ah, bid'ah, bid'ah semua, masjid model begini mah bid'ah. Karena zaman Rasul lah ada masjid model bid'ah. Ya kan? Apalagi itu telepon, kamera. Emang zaman Rasul ada? Gak ada. Nih, mic pakai Bluetooth. Gak ada zaman Rasul. Oke. Wah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslim man qaimal muslimuna min lisan wa yadi wal hijratu man hajara ma Allahu anhu. Yang disebut dengan muslim yang baik itu adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dengan tangannya dan dengan lisan. Artinya dia mempunyai visi membantu, menolong, menyelamatkan, melindungi orang lain. Wal muhajir, dan orang-orang yang disebut dengan berhijrah adalah ma'allahu anhu. Dari perbuatan maksiat, dia tinggalkan perbuatan maksiat itu, dia menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya sering maksiat ini, sekarang saya sadar taubat. Setinggalkan segala macam bentuk maksiat itu. Ini diantara yang disebut dengan wal muhajir. Wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan imannya dia bersungguh-sungguh. Dia beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 218 tentang hijrah. Kalau dilengkapi tentang iman, hijrah dan jihad. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan senantiasa berhijrah, meninggalkan segala macam bentuk maksiat dan berjihad, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup dalam iman dan Islam, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, di akhirat kita dikumpulkan di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup taklim pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.